Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat. Oke. Hari ini kita berkesempatan lagi untuk jalan-jalan melalui jalur alternatif, yaitu jalan yang menghubungkan antara Kaliwatu Keranggan yang terletak di bekas pom bensin atau SPBU Ulama. Itu nanti terbentang menuju ke utara ke barat. Nanti menuju tembus ke Desa Kalimati yang terletak di kecamatan itu loh. Jadi jalur ini, jalur alternatif ini menghubungkan antara dua kecamatan. Jadi kalau teman-teman mau cari jalan terobosan yang agak sedikit berbeda, bisa lewat jalan ini. Jadi biar kita tambah pengalaman ya, melewati jalur yang eksotis ini. Dan tadi tangan kiri kita melihat ada beberapa perkantoran. Dilihat dari tadi ada apa namanya, KUA, kemudian ada kantor-kantor yang lainnya. Ini kiri juga terdapat rumah yang nuansa kebun dengan kebun yang sangat luas, bagus, saya terpukau. Kemudian di sini juga ini ada rumah yang pagarnya, ini mantep, pakai batu alam, luar biasa. Dan juga ini banyak juga rumah-rumah lainnya juga tak kalah bagusnya ini, jadi mirip kawasan elit. Oke. Desa Kaliwatu Keranggan ini merupakan desa yang apa namanya? Saya pembangunan infrastrukturnya juga bagus, dilihat dari jalannya yang sudah beraspal sangat mulus. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sini sangat luar biasa memperhatikan infrastrukturnya untuk kelancaran dari transportasi penduduk sekitar sini. Nanti kita melanjutkan perjalanan, disitu ada pertigaan ya teman-teman, ini ada pertigaan. Kalau belok ke arah kanan itu adalah tembusnya ke arah ini Kaliwatu Bumi, kemudian ke kiri adalah tembusnya nanti menuju ke jalan itu apa namanya, yang warung sepi ya, yang sebelah baratnya SAC ada jalan ke utara, nanti tembusnya di situ. Oke, saksikan terus ya perjalanan kita kali ini. Thank you.
Oke, ini adalah perbatasan antara desa Andong dengan desa Kalimantan Keranggan. Terlihat dari perbedaan jalan ya, yang Andong ini sudah berupa aspalan, sedangkan yang Kalimantan Keranggan tadi berupa rabat beton. Oke, saksikanlah terus kita sampai nanti pertigaan. Oke, ini adalah pertigaan yang selatan menuju Warung Sepi, baratnya SAC, dan yang utara ini nanti tembus menuju ke arah itu jembatan baru yang merupakan penghubung antara desa Pangandelangu dengan desa Kaliwatu Keranggan. Sana yang sebelah utara juga sudah masuk ke Kaliwatu Keranggan juga, jadi keletan sini ya, ini Andongnya. Oke, teman-teman, kita ini sampai ke jembatan yang merupakan jembatan baru penghubung antara desa Kaliwatu Keranggan dengan desa Pangandelang. Dan nanti jalan ini kalau lurus belok kanan, ini lurus atau belok kanan dikit tuh, nanti tembus ke desa Paitan, desa Ngesian. Nah, kita tidak lewat jalur situ, kita lewat jalur yang sini, belok kiri. Nah, kita sekarang masuk ke desa Pangandelang. Selamat datang di desa Pangandelang, Kecamatan Buduk. Belah kiri terlihat tuh juga adalah sungai. Belah kanan adalah pemukiman penduduk.
di depan kita ini adalah satu SD. SD dari SD Pangundulangu. Ini terletak di kurang lebih di tengah-tengah dari desa ini. Desa Pangundulangu. Dan di depan itu ada perempatan. Ini perempatan yang tertata rapih nih seperti di kota. Belok kanan nanti ke desa Walet, belok kiri nanti ke bendungan Pekatingan, dan kita lurus. Ini kita menerobos ya supaya lebih cepat nanti menuju ke arah desa Mindanao. Oke, di sini kita ini mulai masuk, akan memasuki wilayah dari ini apa namanya, Desa Mindanao. Tadi ada perbatasannya, tidak kita sud karena ada makam ya, gak enak untuk sud makam. Nah, ini di depan kita ada pertigaan yang ke kanan tembus ke Desa Kendal Rejo, Sikuambang, Desa Ngamper, itu lewat sini ya. Nah, kini kita belok yang arah ke kiri. Ke kiri nanti tembusnya ini sampai ke jembatan Butuh. Tapi kita nggak sampai ke jembatannya, nanti ada pertigaan yang pertama kita belok kanan menuju ke arah ini apa namanya, Kalimati. Di depan itu. Oke, yang kita maksud adalah ini, pertigaan ini. Tadi ada perempatan tapi makam ini. Pertigaannya ini belok ke arah kanan, ke arah barat. Nanti menuju ke arah ini, apa namanya, Kalimati. Jadi ini Mindanao yang sebelah wetan. Situasinya seperti ini, kita lewat jalur alternatif ya, yang bisa lurus. Oh, yang nggak belok-belok supaya agak cepat menuju ke Desa Kalimati. Thank you.
Ya teman-teman, ini kalau jalan yang belok ke kiri tembus ke jalan utama Desa Binangun kalah paling mati. Kita nggak lewat situ, tapi kita lewati jalan yang sebelah sini. Tadi kalau yang ke arah utara menuju ke Terbisan. Oke, itu ada sapi ya. Oke, suasana seperti ini. Ini kalau nggak salah ini apa yang sebelah baratnya ya? Rumahnya si Destia Mawasti. Kalau nggak itu saya pernah tanya-tanya itu katanya itu rumahnya, rumah teman ya gitu. Oke. Terus kita lanjut perjalanan menuju ke arah barat. Karena ini ya, ini sebelah kiri itu ada SD, itu SD-nya, SD Minaun. Ini adalah lapangan voli yang biasanya dipakai anak-anak SD. Mungkin kalau pasnya mungkin dipakai anak desa teman-teman. Oke, terus kita lanjut. Ini depan adalah merupakan, ini adalah merupakan jalan batas kecamatan dan juga batas desa. Kecamatan Kituru dengan Kecamatan Butuh dan juga sekaligus batas Desa Kalimati dan juga batas Desa Binang. Lanjut perjalanan masih menuju ke arah barat, lurus terus. Jadi oke. Suasananya seperti ini. Di depan itu sepertinya ada rumah saudari yang rumahnya lantai 2 namanya Mbak Mimi saya nyebutnya itu ya. Oke, terus jalan ini lurus ke arah barat ya. Ini ke arah barat. Di depan tuh ada ini pertigaan nanti menuju jalan utama ke Kalimati. Nah, depan itu adalah jalan penghubung antara Kalimati dan juga Binang. Ini jalan utamanya seperti ini. Tapi kita cuma lewat sebentar dan terobos lagi lewat jalur yang ini. Ya ini. Kalau yang utamanya kan sana ke arah utara dan nanti ada berdesa itu kelihatan di jalan. Ini kita ambil kiri lurus ke arah sana nanti tembus menuju ke jalan utama dari Kalimati. Oke, teman-teman, ini adalah jalan yang menuju ke arah itu, jalan utama. Ini jalan yang menuju ke arah jalan utama ini, Kalimati. Itu tadi adalah rumahnya Pak Widiantoro. Ini teman-teman, ini adalah apa namanya, jalan utama dari Kalimati. Oke, menuju ke jalan Pituro Kelebu. Oke, dari saya selaku host banyak kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Semoga video ini bermanfaat. Ciao.